Untuk ikan gue pakai yang bener-bener besar ya. Maksudnya dari sekian banyak ikan yang progresnya cepet. Gue kasih lihat lagi ikannya ya. Nih yang bakal kita taruh ember. Black Cooper. Awalnya marble tapi dia ngeblok. Nah, PO nya 2,5 cm. Satu lagi sebelah sana. Sama satu serian Black Cooper. PO nya 2,5 cm. Jadi yang ini kita bakal taruh ember. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Lazor di Beta Konsep. Salam mentok. Oke guys, di video kali ini kita bakal nge-review Giant lagi. Dan gue bakal nyobain tester tempat gedein Giant di ember cat 25 kg dan di akuarium ukuran 30 yang untuk spek Giant kontes. Jadi banyak yang menanya nih, katanya kalau gedein ikan giant yang dari baby cepetan di akuarium apa di ember. Nah, kebetulan lagi ada baby giant sekarang, BO nya udah menyentuh 2,5 sampai 3 cm. Lagi enak-enaknya kita push pakai cacing blotrom atau enggak cacing sutra. Kita bikin percobaan di ember cat 25 kg dan di akuarium giant 30. Oke. Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Hari ini cuaca panas banget. Nah, ini ada baby giant yang dari kecil emang udah disortir. Terus gue taruhnya di akuarium 30. Nih. Jadi ini akuarium untuk kontes ya di SNI. Ukurannya 30 panjangnya. Lebarnya 15. Dan tingginya ini 20. Jadi kalau misalkan giant suju, junior, senior di kontes pakai akuarium ini guys. Nah, jadi kita bakal nyemburin ikan yang ukurannya tuh sama baby giant ya. Ini baby giant, ini baby giant. Di sini sama di ember cat. Ember cat udah gue kosongin, ada satu sebelah situ. Nah, nanti kita lihat perubahannya. Untuk ikannya, karena di sini yang banyak gue taruh di akuarium ini tuh serian Black Cooper kayak gini, hampir kombinasi. Nah, serian yang ini bakal gua taroin tuh. Kita cari yang size nya agak mirip, agak sama, dan kita lihat perkembangannya, perubahannya antara di akuarium 30 sama di ember cat 25 kg. Untuk pakan ganti air kita bakal samain, kita nggak beda-bedain. Nah, terus yang teman-teman harus tahu nih, kalau misalkan baby giant ya, dari BO 2 cm itu lagi cepet-cepet progresnya gitu. Cuma kita nggak bisa nebak yang mana ikan yang panjang duluan, ekornya kecil, terus ada juga ikan yang ekornya besar tapi lama gedenya gitu. Itu sih yang bikin susah. Mungkin kalau proses tempat pembesaran, biasanya volume airnya lebih banyak, ikannya lebih cepat besar, diimbangin dengan pakan seperti cacing-cacingan ya, cacing sutra atau enggak cacing blotrom, di mix. Mixnya boleh pakai kutir, pakai jentik, atau enggak teman-teman mau coba fillet udang juga boleh. Nanti bakal kita coba semua, kita bakal kasih makan nih ikan pakai fillet udang, pakai kutir, pakai jentik, pokoknya kita masukin apa aja dan kita mau lihat perkembangannya seperti apa gitu. Untuk ikan yang gue pilih ini, ikan yang udah sortiran, nggak gue jual ya, sekali lagi nggak gue jual, karena kemarin banyak yang WA gue screenshot ikan yang di akuarium. Ini ikan yang udah gue sortir dari pertama, cuma 8 ekor buat main, buat terusan atau enggak buat kontes gitu. Jadi nggak gue jual ikannya nih ya, ini cuma buat perbandingan aja. Jadi lebih enak nge-treatment giant baby ini di akuarium apa di ember cat 25 kg gitu. Oke, sekarang gue pilih ikannya dan gue siapin tempatnya, kita taruh berdekatan biar kita gampang mantaunya dengan ganti air yang cepat, makan yang gila. Kita bakal bikin percobaan, yuk. Untuk ikan gue pakai yang bener-bener besar ya, maksudnya dari sekian banyak ikan yang progresnya cepet, ini salah satunya. Ini awalnya marble, tapi dia ngeblok. Mungkin teman-teman yang ngambil kemarin bahanan ya,
ada yang marble tapi ngeblok kayak gini guys, Black Cooper. Tuh, ada merah-merahnya juga di dorsalnya. Mudah-mudahan ngelis, berharapnya kombinasi. Nah, kita pakai dua ini nih guys. Ini satu lagi nih. Sama Black Cooper juga tapi ada merah-merahnya. Berharap ngelis. Size-nya ini agak sama. Jadi kita pakai size yang benar-benar gede. Yang ini agak kecil. Ini warnanya lebih ke Red Cooper, agak kecil juga. Jadi kita pakai yang sebelah sana yang Black Cooper aja. Untuk ikannya ini baru BO 2,5 cm. Ini baby giant kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. BO 2,5 cm. Sama yang ini juga 2,5 cm. Untuk tempatnya kita pakai yang berat 25 kilo, air pakai air pion ketapel sama garam doang. Nggak ada tambahan lagi. Nah, di soliter nanti kita bakal ganti nih. Kita bakal ganti, kita kuras full sama pakai air garam dan ketapang air entar 3/4. Ini juga air 3/4. Gua kasih lihat lagi kan ya. Nih, yang bakal kita taruh ember. Black Cooper awalnya marble tapi dia ngeblok. Nah, PO-nya 2,5 cm, satu lagi sebelah sana. Sama satu serian Black Cooper. PO-nya 2,5 cm. Jadi yang ini kita bakal taruh ember. Nih. Embernya udah gue siapin sama akuariumnya udah gue ganti air. Pakai air baru, air endapan ya. Karena gue enggak stok air. Kita tuang aja langsung. Nah, ini untuk yang di ember. Satu lagi Endo Korea mencetak mobil. Nah, kita ganti airnya di sini. Oke. Masih jet lag. Ikannya baby giant. Satu serian ya, ikan ini satu serian yang kemarin dipartain, cuma ini udah sortiran gua dan jangan di PM. Kalau di PM gak bakal gua jual. Oke, jadi ini kita buat percobaan. Yang satu di akuarium 30x15x20 sama di ember cat 24 kilo. Mohon maaf tadi kepotong videonya karena ada orang yang berikan, ada tamu ngobrol. Atau udah malam, udah gelap, udah maghrib guys. Oke, gue liatin lagi nih giantnya sama yang di akuarium sama yang di ember. Kita pakai flash ya karena ini udah malam, udah gelap. Ikannya udah gue taruh di pojok sini guys. Tuh, ini untuk yang di akuarium si Black Cooper yang ada merah-merahnya. Di akuarium paling ujung ya. Tuh. Nah, untuk embernya gue taruh sebelah sini. Jadi berdekatan, kalau ganti air bareng, makan pun bareng. Yang pasti ini bakal jadi ikan yang spesial karena kita bakal push dengan makan yang banyak, ganti air yang cepet, makan apaan aja masuk. Oke, bakal gua update seminggu lagi untuk video baby giant-nya guys. Doain aja, semoga bisa sampai gede, bisa kita kontenin terus. Syukur-syukur ikannya bisa ikut kontes karena ini ikan yang udah di sortir dari sekian banyak. Gue cuma nyisain 8 ekor dari 150 ekor kalau gak salah ya, gue dari sortiran pertama, sortiran kedua, sekarang ikan udah tinggal dikit, udah pada gede juga dan harganya pun udah beda. Karena kalau giant ini cepet banget gedenya, seling 1 atau gak 2 minggu dengan makanan yang banyak. Kayak bloodworm dan casut dan bla 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 bla, pokoknya cepat banget naik BO nya. Jadi doain dah buat baby giant biar aman sentosa sampai gede, biar bisa lanjut terus kontennya. Oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk videonya. Buat teman-teman yang mau belikan bisa mampir ke farm, tinggal lihat di maps aja, ketik Google Maps Lazuardi Beta Konsep, atau enggak mampir ke Instagram di @lazuardibetakonsep2. Oke, okay. Gue Lazuardi Beta Konsep, salam.